Bismillahirrahmanirrahim. Salat sambil naasun yaitu ngantuk. Itu hukumnya tidak batal. Tidur aja enggak batal. Kalau sambil duduk, pas lagi duduk, kalau sambil berdiri sampai tidur ya batal. Tapi ya, kalau cuman ngantuk doang, apa bedanya? Kalau ngantuk itu omongan-omongan di samping-samping itu terdengar, cuman kita enggak bisa memahami. Tapi kalau tidur itu sama sekali enggak ingat. Itu. Imam ruku sujud itu dia enggak tahu, itu namanya tidur. Tapi kalau misalkan ada omongan, ada yang ngobrol di pinggirnya itu, tapi dia enggak paham, ada yang ngobrol, perasaan dia ada yang ngobrol. Pas melek memang ada yang ngobrol, tapi kita enggak paham, itu namanya ngantuk, ya. Sholat dalam keadaan ngantuk itu selagi dia bacaannya benar, artinya sempat baca yang benar, maka hukumnya tidak batal. Maksudnya begini, dia ngantuk sih, tapi baca Fatihah benar sampai waladolin. Habis itu ingin nungguin imam baca, bacaannya agak panjang lagi, ngantuk. Allahu Akbar, ikut ruku, ya, baca Fatihah benar, nah, itu enggak masalah. Tapi kalau sampai misalkan Bismillahirrahmanirrahim, aduh Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, ya bat, ya imam ruku, Allahu Akbar, bagaimana? Kita baca Fatihah dulu, jangan ikut ruku, karena kan Fatihahnya belum. Baca Fatihah dulu sampai selesai, ngantuk keneh bae, teu angges deui bae, waduh ini repot yang kayak gini. Kalau memang dia geraknya sampai banyak, kan di dalam dalam kitab Safina dikatakan termasuk yang membatalkan sholat apa? Al-wasbah al-fahishah, melangkah yang keterlaluan. Jadi misalkan lagi sholat begini, ini batal, ini batal sholatnya, karena melangkah jauh saja sengaja batal, apalagi lagi ngantuk, kaget lagi, bisa hilang tuh akal bentar, ya. Seperti itu. Jadi kalau cuma ngantuk doang begini-begini, ini nggak apa-apa. Yang penting awas, jangan sampai nggak baca Fatihah. Ngantuk-ngantuk-ngantuk sampai baca Fatihah, imam ruku malu ikut ruku, ya nggak sah sholatnya. Bacaannya harus tetap benar, gerakannya tetap benar, maka tidak membatalkan. Jadi cuma ngantuk-ngantuk, tahiyat udah selesai nih, innaka hamidum majid, nunggu imam masih baca, kita lenggut imam, assalamualaikum, ikut salam, itu gak masalah. Tapi tahiyat can beres ya, sampai mana duka ting hilap deh, baru ngantuk deh bae, baca at-tahiyat ulang deh, at-tahiyat imam, assalamualaikum warahmatullahi, can baca gimana, jangan salam dulu, tahiyat dari awal, at-tahiyat dari awal sampai selesai. Kecuali kalau ibu betul-betul ingat tadi teh kakara nyampe naon, tapi dah te naon, te mutawaliyah, te berlangsung, maka berarti kedah diulang di awal. Baca anak, sana sholat nanya, baca anak. Misalkan nuju tahiyat yang ngantuk, begitu imam salam, kita belum baca, maka baca sampai selesai, baru kita salam. Dan ngantuk bentar itu enggak masalah, enggak apa-apa. Seperti itu. Jadi intinya ngantuk itu tidak membatalkan, kecuali kalau sampai kita tidak baca bacaan yang wajib, atau bergerak dengan gerakan yang naon namanya teh yang banyak. Misalkan nuju ngantuk nunggu hiji dua tilu, itu batal yang kayak gitu. Atau sekali tapi naon keras nunggu pukul, ini batal seperti itu.